Sini dong, Dede. Pas kali ulang tahun lagi gua perlu di tangan gue. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di share juga ya. Kita masih harus dengerin apa kata orang. Ya kan kita yang menjalani. Iya makanya. Kenapa kamu? Rezeki anak soleh naik lagi ya, dua juta orang di mana yang dapat mobil barakallahu umrik ya, amin doain ya, semoga rezekinya sukses. Oh, banyak ya, baru 2 juta. Ulang tahun Lesti kali ini dirayakan dengan begitu mewah walaupun dalam suasana PPKM. Namun kehadiran sang doi kekasihnya Rizky Billar membuat suasana semakin menawan dan menarik untuk diikuti. Apalagi guys, di momen ulta yang ke-22 tahun ini Rizky Billar menghadiahi Lesti tak hanya mobil Mercy keluaran terbaru, tapi ia juga memberikan jam tangan merek mewah juga, yakni jam Rolex. Tentu hal itu menjadi hal yang cukup menarik karena saking royalnya Rizky Billar, saking sayangnya sama Lesti, hingga ia pun tak sungkan dan tak ragu merogoh koceknya dalam-dalam. Tentu hal itu hanya untuk membahagiakan pujaan hatinya, sehingga Lesti pun dan ayah Kejora dibuat menangis haru karena ulah dan kekiutan yang diberikan oleh Rizky Billar. Rupanya kita semua bertanya-tanya berapakah harga mobil Mercy tersebut. Ya, GLS 450 Matic itu yang merupakan edisi terbaru yang dikeluarkan oleh Mercedes-Benz Indonesia yang resmi merilis keluaran terbaru tersebut dengan harga yang tak main-main. Tentu kalian semua penasaran dengan harganya berapakah? Dan ternyata order-nya saja mencapai harga 2,32 miliar. Tentu hal itu adalah kado mewah dari Rizky Billar untuk menyenangkan pujaan hatinya. Apalagi ia pun melengkapi hadiah itu dengan jam Rolex kesukaan Lesti yang diimpikan selama ini. Tentu kita semua pada senang dan demen melihat kebersamaan, melihat keromantisan Lesti dan Billar yang di hari ini merayakan momentum hari jadi Lesti yang ke-22 tahun. Lagi ngopi sama doi ini. Ngopi sama yang punya gedung. Pagi-pagi udah standby, ya Allah. Siapa? Nunggu Haris. Nah, ada Haris di sini. Mas, ya Allah. Lah, Nek. Alhamdulillah, Dede. Selamat ulang tahun, Nek. Semoga panjang umur, Dek. Semoga sehat selalu, Dede. Abeni. Panjang umur, ya. Terima kasih. Bu, pakai kudung. Ah, apa kesana. Dia
baru minjem baju hijau eta dede. Kebahagiaan Lesti tak terkira. Begitupun sang ayah, Ayah Kejora, yang menangis haru mendapatkan putrinya disurprise, diperhatikan dan istimewa Mbak Ratu oleh pasangannya. Tentu kita semua yang sedari awal melihat, mengikuti perkembangan dan kisah cinta Lesti Kejora, kita semua sama-sama berdecak kagum melihat hadiah nan mewah yang tentunya sudah dipersiapkan sedemikian rupa oleh Rizky Billar untuk kekasihnya itu. Karena kita tahu Rizky Billar pun mengungkapkan kepada Lesti bahwa sebenarnya ketika ia dibuat menangis saat ia mengidam-idamkan mobil Mercy impiannya, ternyata Rizky Billar sudah melunasi ya Mercy yang diinginkan oleh Lesti. Tentunya juga ketika ia mengidam-idamkan jam Rolex, ternyata jam itu sudah dilunasi juga oleh Rizky Billar. Dan di momen hari ulang tahunnya yang ke-22 ini, nyatanya Billar langsung memberikan semua hadiah mewah itu pada Lesti, yang membuat Lesti menangis haru tak kuasa hingga ia meminta untuk menelpon ayahnya saking bahagianya. Begitupun sang ayah Kejora mendapati sang calon mantunya memberikan surprise yang super mewah kepada putrinya, ia pun tak kuasa dan ya tak menyangka bahwa Rizky Billar begitu istimewa memperlakukan putrinya tersebut, sehingga ia tak ragu lagi untuk mempercayakan buah hatinya yang sudah ini berstatus tunangan dengan Rizky Billar. Tentu sebentar lagi mereka akan segera resmi menjadi pasangan suami istri. Ya, marilah kita tak henti, semoga apa yang mereka rencanakan dan mereka doakan semoga segera dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, dan pandemi di negeri kita ini bisa pulih seperti sedia kala. Jayalah negeriku, jayalah Indonesia. Tentunya kita sangat bahagia, dan di momen hari ulang tahun Lesti, ya kita ucapkan selamat untuk Dede. Selamat merayakan hari ulang tahunnya. Semoga kalian selalu diberi kebahagiaan, baik Lesti maupun Billar. Itu saja, jangan lupa bagi kalian untuk kasih komentar bagaimana kira-kira menurut kalian keseruan hal tersebut dan harganya yang begitu fantastis, dan juga bagaimana kira-kira kisah selanjutnya. Kalian langsung jika tahu jawabnya, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.